Lama setelah penantian berapa lama? 3 tahun lah ya, 3 tahun lebih ya. Jadi anaknya apa nih? Bisa diceritakan nih, anaknya sehat apa kelamin kayak gitu kan? Kapan lahirnya gitu? Iya, alhamdulillah kemarin istri udah ngerasain waktu tanggal 17. Kemarin memang berharap lahir tuh di tanggal 17 biar sama hari kemerdekaan. Cuman memang Allah mengizinkan menakdirkan anak saya tuh lahir di tanggal 18. Alhamdulillah pas tanggal 18 itu sekitar selesai sholat zuhur, lahirlah putri kami yang pertama. Diberi nama apa? Diberi nama Zafira Hafsa Humaira. Apa berat badan? Berat badannya itu 2,48 kg. Berapa senti itu? Tinggi badan lo? Tingginya enggak terlalu tinggi deh bang. Sekitar 60 cm. Sekitar berapa lah gitu, lupa pula. Nah, yang penting berat badannya sekitar 2,48 kg itu. Bang. Ini cuman bang, dengan alhamdulillah kan udah penantian cukup lama, 3 tahun lebih. Akhirnya apa? Selanjutnya apa nih? Ke depan apa anak? Prioritas ya, ataukah lebih masa depan gimana? Yang pertama ya saya ucapkan alhamdulillah bang, karena memang udah lama kali saya dan istri tuh nunggu kelahiran sebuah hati ini sampai 3 tahun lebih bang. Sampai saya dulu di Tenggarong istri nyusul ke sana, di Lampung pun istri nyusul ke sana, tapi memang belum dikasih kepercayaan. Alhamdulillah begitu balik ke Medan, main di PSMS Medan, Allah kasih kepercayaan buat istri dan anak buat untuk kami gitu bang. Dan setelah lahirnya putri ini memotivasi aku gitu bang. Jadi sekarang udah ada istri, udah ada anak, jadi harus lebih fokus lagi kerja kita, fokus kita, apalagi sekarang udah main di PSMS kan, jadi lebih nyaman lah, nggak terlalu mikirin kalau kita main di luar tuh pasti lebih kepikiran, aduh keluarga di rumah, anak di rumah. Tapi sekarang aku udah lebih fokus karena aku main di Medan, istri di rumah, anak di rumah, apalagi sekarang kan kalau selesai latihan kadang pagi latihan sore bisa libur, boleh izin keluar, maksudnya izin pulang ke rumah. Di sini enak gitu, kalau sore latihan pagi libur, pagi kita boleh izin pulang ke rumah gitu. Artinya kan apa kan ya, gabung sama PPSMB semualah berkah dapat ya, lah ya. Alhamdulillah begitu ya. Main di PPSMB ya, alhamdulillah rezekinya Allah kasih di Medan pas main di PPSMB Medan. Nah ini mungkin sebagai tambahan aja, ini dapat udah info breaking news satu, Liga 1, Liga 2 udah dapat izin Kapolri, dan udah dapat dari Polri, udah keluar surat izin resmi tersebut. Berarti kan Liga 1 udah jelas tanggal 27, harapannya untuk Liga 2 ini, kapan harapannya untuk kick off-nya kapan? Oh, ya. Alhamdulillah bang, kemarin dapat kabar kompetisi Bakar Bulgur itu memang memotivasi aku lah, secara pribadi aku termotivasi, lebih giat lagi latihan. Kalau memang PSMS lagi libur, aku latihan sendiri di rumah, karena memang tujuan aku memang main di PSMS ini memang harus PSMS. Iya, kemarin itu kan kemenangan, kemerdekaan, kejayaan gitu bang di tanggal 17. Cuman memang Allah takdirkan itu di tanggal 18 lahirnya. Artinya ya udah, nggak apa-apa lah Zafira aja, dan Hafsa itu istri Nabi, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Humaira itu pipinya kemerahan. Kemerahannya gitu bang. Begitu lain, memang pipinya merah bang. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahilah dengan nama Zafira, Hafsa Humaira, Allah berkahi, Allah ridhoi. Tapi intinya memang normal berarti kelahiran bang ya, istri ya. Alhamdulillah normal bang. Siap, siap, siap. Jadi ada kapan lagi rencana bang untuk nambah mana? Insya Allah fokus dulu lah bang. Fokus nambah berarti bang. Fokus dengan yang satu. Oh, gila, fokus yang nambah ya, lagi, fokus bang. Dengan yang satu ini. Sembari menunggu pemulihan istri. Iya, iya, iya. Jadi bang, kira-kira bang itu nunggunya. Bang, kira-kira ini apa harapan abang untuk cita-cita anak abang nih bang? Abang kan pemain bola kan, apakah mau jadi pemain bola juga? Cewek gimana? Mana tahu? Mana tahu ya, ya, ya. Kemarin masih ada. Memang karena Allah takdirkan anaknya cewek bang, ya harapannya ya menjadi anak yang soleh aja bang, berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada agama pastinya. Kalau cita-cita untuk jadi pemain bola janganlah. Biar bapaknya aja bang. Bapak aja main bola anak jangan. Siap, siap. Siap, siap. Oke, bang. Terima kasih, bang. Terima kasih.